Kami juga merasa syukur mari kita panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri dan mengikuti acara pemulihan Mas Dara Kesempatan Mas Dara 14 Bagasa FKPB Provinsi Bali. Kami telah terus membangun agar situasi di Bali ini kondusif, karena kalau Bali ini banyak gonjang-ganjing, orang tidak akan nyaman berkunjung ke Bali. Jadi tugas utama kami sekarang selain membangun berbagai sektor adalah bagaimana menciptakan situasi keamanan di Bali ini dengan Bapak Pangdam, dengan Bapak Kapolda dan semua pihak agar menjaga Bali ini agar tetap kondusif sehingga tidak akan merusak citra Bali di hadapan masyarakat nasional maupun juga internasional. Itulah sebabnya saya merasa penting hadir pada acara Musda FKPB Bali ini, karena Bali ke depan kami akan terus gerakan pembangunannya dengan visi bangun Satker Kedoko Bali dari pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pembangunan ini tidak hanya harus digerakkan, dijalankan oleh pemerintah daerah, tapi oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali. Dan tentu saja dalam konteks ini, FKPB juga dapat mengambil peranan aktif, berkontribusi langsung maupun tidak langsung dengan semua pihak yang ada di Bali agar ikut mempercepat upaya pencapaian pembangunan di Provinsi Bali. Saya mengajak FKPB sama-sama bergerak dengan semua komponen masyarakat, dengan semua ormas, agar FKPB itu betul-betul dirasakan kehadirannya. Saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Musda ke-10 ini. Mudah-mudahan Musda hari ini akan berjalan dengan lancar dan sukses, dan saya berharap ya pemilihan pengurus agar berlangsung dengan baik, kondusif, musyawarah mufakat. Maka dengan izin Bapak Ketua Umum, para peserta Musda ke-10, Musda ke-10 FKPBI Provinsi Bali ini dengan resmi saya buka. Paspor baru. Assalamualaikum Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga alam Bali, mandesu.